Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan dulu bahwa layanan lokasi kita selalu aktif ya. Kemudian seterusnya kita masuk di Messenger ya. Setelah masuk di Messenger, kita pilih mana yang bakal kita kirim lokasi kita ya. Oke, setelah kita klik akan timbul seperti ini. Kita klik saja izinkan. Kemudian kita lanjut lagi klik izinkan ya. Nah, setelah masuk seperti ini adalah titik lokasi kita ya. Nah, berhubung yang akan saya kirim ini adalah lokasi yang sama, jadi kita langsung klik saja di sini ya. Nah, setelah timbul seperti ini bisa kita geser kemana-mana ya, bisa diperbesar, diperkecil, kemudian kita letakkan sesuai keinginan kita. Nah, karena berhubung lokasi saya sama, jadi saya geser sedikit pindah ya, kemudian saya kirim lokasi ya. Nah, setelah terkirim begini ya teman-teman, maka lokasi kita udah terkirim ya. Kemudian kita cek dulu. Nah, ini HP yang satu ya. Saya sudah kirim, ini ada messenger yang masuk ya. Nah, ini lokasi yang saya kirim tadi ya. Di akun yang satu. Nah, kemudian kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini lokasinya pas sekali ya. Oke, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Jadi, bukan hanya lewat aplikasi WhatsApp, tapi di aplikasi Messenger juga kita bisa share lokasi kita kepada teman-teman dan sanak saudara kita. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.